Pemerintah Selandia Baru melakukan operasi pengendalian kambing liar sejak tahun 1930-an. Saat ini, pengendalian kambing liar ditargetkan di wilayah di mana keberadaan tanaman asli yang langka mulai terancam, dan areal hutan yang rusak karena keberadaan populasi kambing liar. Kambing liar banyak dimusnahkan di kawasan konservasi penting seperti Taman Nasional Gunung Aspiring, Taman Nasional Westland Taipotini, dan Taranaka Maunga. Upaya untuk mewujudkan kawasan bebas kambing liar membutuhkan banyak sumber daya, sehingga di wilayah lain, jumlah kambing cukup dikurangi.